Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Teguh Suryatman. Pada pagi hari ini saya sudah berada di overpass di area stasiun Ciroyom. Rencana di sini saya akan hunting beberapa kereta api yang melintas pada pagi hari ini. Ikuti terus keseruan hunting saya di overpass stasiun Ciroyom ya teman-teman. Sampai selesai, jangan di skip. Video pertama akan masuk kereta api komuter lain Banuraya, relasi Padalarang Cicalengka. Persiapan melintas di JPL Ciroyom dan masuk di stasiun Ciroyom ya teman-teman. Semboyan 21 lengkap. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang melintas. Kereta api selanjutnya yang akan melintas di JPL Ciroyom, kereta api Papandayan yang memiliki relasi Gambir Garut, persiapan melintas dan masuk di stasiun Bandung ya teman-teman. Semboyan 21 lengkap. Dari jalur 3 stasiun Ciroyom, kereta api komuter lain Garut, relasi Garut Padalarang, baru saja diperangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Thank you.
berpapasan dengan kereta api feeder relasi Padalarang Bandung. View-nya keren nih teman-teman, kalau hunting di atas overpass di area Stadion Ciroyom ini. Boyan 21 lengkap. Selamat jalan kepada seluruh kru dan penumpang kereta api komuter lain baru. Pintu perlintasan KPLC Royal kembali menutup. Akan ada kereta api melintas dari arah timur. Kereta api feeder relasi Bandung Padalarang. Semuanya 21 lengkap. Kereta komuter lain Garut tertahan sinyal dan harus menunggu kereta api feeder ya. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya yang melintas. Pintu perlintasan kembali menutup, akan ada kereta api yang melintas dari arah timur. Kereta api Argo Parahyangan yang memiliki relasi Bandung Gambir, teman-teman. Boyan 21 lengkap, selamat jalan kepada seluruh kru dan penumpang kereta api Argo Parahyangan. Semoga selamat sampai tujuan. Keren, mendapatkan momen kembali, momen papasan dengan kereta api feeder. Boyan 21 lengkap. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas. Perlintasan kembali menutup, akan melintas komuter lain Bandung Raya relasi Padalarang Cicalengka. Semboyan 21 lengkap.
lintasan masih menutup. Akan ada kereta api yang melintas kembali dari arah timur. Relasi Bandung pada larang. Sebuayan 21 lengkap. Kereta api feeder memang kereta yang sangat-sangat super sibuk, memiliki jadwal yang lumayan setiap hari ini, teman-teman. Pintu perlintasan kembali menutup. Akan ada kereta api yang melintas. Kali ini dari arah barat. Lagi-lagi kereta api feeder, teman-teman. Sebuayan 21 lengkap. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas. Perlintasan kembali menutup. Persiapan melintas Argo Parahyangan, relasi Gambir Bandung. Sebuayan 21 lengkap. Argo Parahyangan dengan nomor KA52, rangkaian Gajah Yana baru saja. Oke, teman-teman, kali ini saya berpindah spot, turun di bawah dekat JPL Ciroyam, ya, teman-teman. Pintu perlintasan kembali menutup. Akan ada kereta api yang melintas. Dari arah timur, kereta api feeder KCJB, relasi Bandung Padalarang, persiapan melintas. Thank you.
2-1 lengkap. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Infonya dari arah barat juga akan ada kereta api yang melintas. Tapi feeder kembali melintas lagi relasi Padalarang Bandung, persiapan masuk di stasiun Bandung. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang melintas. Pintu perlintasan kembali menutup. Kereta api komuter lain Bandung Raya persiapan diberangkatkan kembali. Semboyan 2-1 lengkap. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pintu perlintasan masih menutup.
masih daerah timur. Kereta api Argo Parahyangan relasi Bandung Gambir persiapan melintas dan akan menyusul kereta api komuter lain Bandung Raya ya teman-teman. Sekaligus ini menjadi video penutup hunting saya di area stasiun Ciroyom. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih kepada teman-teman yang berkenan menonton dari awal sampai akhir. Saya Teguh Suryatman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.